Menonton sebuah konser musik bisa saja menjadi kenangan dan pengalaman indah yang tak terlupakan bagi fans. Menyanyi bersama dan menikmati euforia saat sang idola tampil di hadapan mata tentu jadi impian semua para penggemarnya. Namun belakangan ini tersiar kabar bahwa konser musik rapper Travis Scott yang bertajuk Astroworld Festival memakan banyak korban yang meninggal dunia. Diketahui, terdapat 8 orang meninggal saat menyaksikan konser yang digelar pada tanggal 5 dan 6 November 2021 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Namun, jika dirunut ke belakang, jauh sebelum konser Travis Scott, rupanya ada juga beberapa acara musik lainnya yang juga pernah menyiratkan cerita kelam dan memilukan dalam perhelatannya. Berikut beberapa rangkumannya. Yang pertama ada konser The Who tahun 1979. Musibah ini sangat memilukan sekaligus membingungkan. 11 penonton tewas dan 26 lainnya cedera sebelum konser The Who yang digelar di Riverfront Coliseum Cincinnati tanggal 3 Desember tahun 1979. Anehnya, The Who baru tahu kabar tersebut justru setelah menggelar konsernya. Ada dua versi penyebab musibah ini. Salah satu versi menyebutkan bahwa para penonton saling berebut untuk menduduki kursi dengan posisi terbaik. Versi lain mengatakan bahwa para penonton di luar venue memaksa masuk karena mereka mengira The Who sedang melakukan check sound. Parahnya, panitia belum siap dan sebagian pintu masuk belum dibuka. Penyelenggara baru menginformasikan musibah ini kepada personel The Who setelah konser dengan alasan tersendiri. Mereka khawatir The Who enggan melanjutkan konser, dan yang ditakutkan malah berpotensi menyebabkan kerusuhan lebih besar. Selanjutnya, ada Monster of Rock tahun 1988. Monster of Rock edisi tahun 1988 adalah festival yang sangat dinantikan oleh penggemar musik di Inggris. Konser ini merupakan perayaan sepak terjang musik rock di dunia. Sayangnya, perayaan ini justru berujung maut. Dihadiri 10.000 fans, Guns N' Roses menjadi band yang paling ditunggu saat itu. Sayang, kondisi venue yang tak bersahabat, ditimpali cuaca buruk membuat tanah berlumpur. Dua fans ditemukan tewas setelah terjebak lumpur dan terinjak penonton lainnya, tepat saat Axl Rose dan kawan-kawan unjuk gigi di atas panggung. Peristiwa menyedihkan itu membuat promotor berpikir dua kali untuk mengulang festival yang sama di tahun berikutnya. Alhasil, konser episode berikutnya terpaksa dibatalkan. Woodstock adalah salah satu festival multiband yang paling terkenal di muka bumi. Festival ini dikenal dengan pesan cinta dan damai yang dibawakannya. Namun, lagi-lagi, manusia hanya bisa berencana, takdir sering berkata lain. Tahun 1999 lalu, sejumlah band papan atas seperti Korn, Limp Bizkit hingga Rage Against the Machine mengisi line-up Woodstock. Band-band tersebut seolah menjadi magnet kuat bagi pecinta musik rock. Sayangnya, pesan cinta dan damai yang menjadi konsep awal Woodstock sama sekali tidak terlihat. Woodstock tahun 1999 lebih identik dengan kekerasan, kebakaran, hingga pelecehan seksual. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000 adalah hari yang sulit dilupakan oleh para personel Pearl Jam. Band yang dikenal sangat mencintai fansnya ini harus berduka setelah konser mereka di Roskilde, Denmark meminta 9 nyawa sekaligus. Penonton benar-benar tak terkenali begitu Pearl Jam menguasai panggung. Sebagian nyawa melayang diakibatkan oleh desakan dan injakan dari penonton lain. Pearl Jam sempat meminta penonton tenang, namun semuanya sudah terlambat. Eddie Vedder dan kawan-kawan pun terpaksa menghentikan konser mereka. Atas kejadian tersebut, sebuah lagu pun diciptakan Pearl Jam khusus untuk mengenang peristiwa memilukan ini, yakni Love Boat Captain. Tak selamanya musibah dalam konser disebabkan penonton membludak atau cuaca buruk. Konser Damage Plan justru lebih mengerikan lagi walau tidak ada kedua unsur tersebut. Konser ini digelar di Alrosa Villa Columbus pada tanggal 8 Desember tahun 2004 silam. Gitaris Damage Plan, yang juga merupakan mantan personel Pantera Dan Backdale, tiba-tiba dihujani beberapa tembakan di kepala saat manggung oleh pria bernama Nathan Gale. Hingga saat ini, motif pembunuhan masih menjadi misteri.
Salah satu versi menyebutkan bahwa Nathan nekat melakukannya akibat kekecewaan atas pecahnya Pantera, band yang sangat ia idolakan. Nathan sendiri dikabarkan juga mengalami masalah kejiwaan dan terpengaruh obat terlarang. Semua penggemar musik di dunia pasti memiliki keinginan untuk bisa hadir di Festival Glastonbury. Festival tahunan Inggris ini memang selalu menjanjikan aksi spektakuler dengan band-band besar maupun potensial tiap tahunnya. Hanya saja, tak selamanya festival ini berakhir dengan cerita manis. Setidaknya itu terjadi pada tahun 2005 silam. 600 tenda portable ambruk diterpa cuaca buruk. Hujan tak berhenti sepanjang hari membuat venue lebih mirip lapangan sepak bola yang tak terawat. Banyak yang menduga venue sudah tak steril. Banyak bakteri berkeliaran, sementara itu petir seolah tak bosan menyambar panggung. Sangat menyeramkan ya. Love Parade adalah festival techno dan dance favorit bagi penggemar musik di Jerman dan Eropa. Festival ini terus berkembang pesat tiap tahunnya. Namun, Berlin menolak untuk dijadikan tuan rumah. Pada tahun 2010, festival ini akhirnya dipindahkan ke kota yang lebih kecil. Keputusan ini ternyata justru mengundang maut. Venue memang mampu menampung hingga 250 ribu penonton. Namun masalahnya, justru ada di akses masuk venue. Akses masuk berupa terowongan, membuat penonton dalam jumlah yang sangat besar harus berdesak-desakan untuk masuk. Hasilnya, 21 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka karena berdesak-desakan dan terinjak-injak. Penyelenggara pun berpikir dua kali untuk membesut acara serupa. Love Parade akhirnya ditiadakan hingga saat ini. Selain ulah penonton liar, cuaca adalah salah satu penyebab utama musibah dalam konser. Contohnya adalah bagaimana angin memporak-porandakan Indiana State Fair pada tanggal 13 Agustus tahun 2011 lalu. Para penonton sebenarnya sudah mendapatkan peringatan dari pihak keamanan tentang cuaca buruk. Namun, konser dengan bintang tamu utama band country Sugarland ini tetap dilangsungkan. Akhirnya, apa yang diprediksi pihak keamanan benar-benar terjadi. Angin berhembus terlalu kencang hingga membuat panggung tak mampu berdiri kokoh lagi. Panggung roboh, 5 penonton meninggal, puluhan lainnya luka-luka. Janet Jackson dan Lady Antebellum yang dijadwalkan tampil pun memilih mundur. Hanya 5 hari setelah insiden Indiana State Fair, peristiwa serupa terulang lagi di Pukkelpop Festival Belgia. Sama persis, angin besar adalah penyebab robohnya panggung. 5 orang meninggal, 70 lainnya luka-luka. Beberapa musisi yang harusnya tampil seperti Eminem dan Odd Future pun terpaksa membatalkan penampilannya. Kericuhan ternyata tidak hanya bisa terjadi di pertandingan sepak bola. Hal yang sama juga sering terjadi di sebuah gelaran konser. Bahkan, kericuhan yang ditimbulkan tak kalah besar. Hal tersebut memang rentan terjadi bila ribuan atau puluhan ribu massa berkumpul di satu tempat. Banyak faktor pemicu terjadinya kerusuhan. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai, agar kalian yang hobi nonton konser bisa segera kembali bernyanyi dan lompat-lompat nonton konser musik dari idola kalian. Salam rock and roll!